Halo bro, jumpa lagi di Gali Tambang. Sebelum lanjut video ini, seperti biasa, like, comment, share, dan yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu. Nah, ini kita masih pagi-pagi ya, masih kabut. Nah, banyak kabut ini jam 7. Jam 7 pagi. Kita lagi ada di Ledon area. Tempat scrubnya unit-unit yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, ini sudah besi tua, ini sudah jadi besi tua, sudah dipretelin semua, kebanyakan udah ada yang diambil engine-nya, pokoknya yang bisa digunakan kebanyakan sudah diambil. Jadi ini sisa kerangka-kerangkanya aja, sisa besi tua nih, udah kopong, udah diambil. Ini terek ya, unitnya terek electric truck MT4400 AC. Jadi ini dump trucknya electric truck ya. Nih, unit trik terek MT4400. Ini ada Komatsu PC 1800. Ini terek juga. Sudah pada diambilin engine ya. Kalau kemarin tuh sekitar 5 bulan yang lalu saya pernah ke sini, masih utuh. Nah, ini ya Komatsu PC 1800. Sudah jadi besi tua. Tuh, banyak ya. Seluas mata memandang besi tua. Ini Liber T262. Besarnya setara sama terek MT4400 itu. Seluas mata memandang besi tua. Nah, ini premnya HD465 ini. Nah, ini ya. Ini Liber truck ya, electric truck Liber T262. Engine-nya sudah diambil juga. Kalau yang itu tadi terek MT4400. Tuh, terek. Nah, itu tadi Komatsu PC 1800. Engine-nya dua ini. Sebelah kiri, kiri kanan. Kiri kanan atau depan belakang ini? Kalau tidak salah kiri kanan. Oh, depan belakang ini. Engine-nya depan belakang. Dua engine. PC 1800. Nih, hampir setaranya PC 2000 kalau yang sekarang. Ini sudah tidak produksi lagi. Kalau yang ini terek ya. Ini beroperasi di tahun 2005-an. Nih. Unit trik terek, unit trik MT4400 AC electric truck ini. Ini radiatornya sudah dilepas, engine-nya sudah dipretelin. Ini bleed-bleednya dozer ya. Dozer Komatsu D375 nih unit. Apa? Bleednya. Ini tayar-tayarnya. Tayarnya si ini. Kayaknya tayarnya si ini. Dump truck ini. Ini sudah dipretelin semua. Sudah dikanibalin ini. Trapper motor. Trackling. Sudah dikanibalin. Kayaknya kalau untuk tracklingnya sama, untuk tracklingnya PC 2000, PC 1800, yang ini terek MT4400 AC, sudah dipretelin semua engine-nya. Nah, itu engine-nya tuh, belum diangkut tuh, nggak tahu mau diapain ini engine-nya.
Nih. Sudah dipretelin semua. Sebenarnya banyak ini, ada yang belum dipretelin. Nanti kalau sempat kita mampir di scrub playdon area sana. Nih, engine-nya udah dipretelin. Kalau untuk yang ini tadi Liberty 262 sama besarnya kurang lebih ya sama Terek itu. Ini diferensialnya ada berapa ini? 465 kayaknya. Iya. Ada 785 ini. 465. 465 ini engine-nya. Berapa silinder nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 berarti 16 silinder. Engine-nya 16 silinder. Menggunakan nih. P-nya. MTU. Detroit ya. Engine-nya Detroit. Ini wheel motor. Ini wheel motornya. Si itu tadi, si Terek. Diferensialnya ada 785. Nah ini nih kerangkanya. Ini mau diapain yang dijual nih? Oh, di belakang sana ada bulldozer Komatsu D375. Ini bodinya Arctic ya. Sama apa? Peselnya. Volvo 40F. Ini juga Volvo. Nih Komatsu HD berapa ini? 465 nih peselnya nih, 465. 465 bodinya nih. Nah, kalau yang di sebelahnya ini Komatsu enggak tahu nih, Holpack juga nih kayaknya. Holpack 630 ya ini. Unit produk gagalnya Komatsu ini. Di sini ada Holpack 630 Komatsu nih. Nih. Sudah dilepas semua wheel motornya, electric truck ya. Ini electric semua nih. Nih. Unit zaman bahula. Nah, ini ada 1500. Sana ada Cat 777. 777. Ini apa nih, ada 1500 juga. Itu Cat 777. Cat 777 banyak ya di sana, sudah jadi hutan di dalam sana. Kita lihat lagi sini, guys. Sampai ke sana tuh. Ada di 1500, Cat 777. Cat 777. K777R udah unit lama ya. Ini juga Cat Caterpillar 777. Kalau ini Komatsu nih, D375 strip 5 nih yang lama. Sana ada 24M grader. Banyak ya, belum lagi yang di dalam sana. Nanti kita jalan kaki ke sana. Nih. Hitachi Zaxxis Excavator. Ini ada Cat 777D. Sudah kira-kira kalau mau dijual laku berapa ini? Besi tua, besi tua. Ayo, pecinta besi tua. Pale-pale Madura. Ah, nih. Ini duit semua ini. Grader Caterpillar 24 apa ini, 24H edisi yang lama ya. Kalau yang terbaru yang M sudah pakai joystick, kalau ini masih manual pakai steering. Nih kontrol palep. Engine-engine
lampu ya, lampu-lampu ini lighting plan. Tuh banyak silinder, wheel motor tenggelam. Oh, ada bucket juga dalam sini. Nah, ini engine-nya Terek tadi ya. Detroit MTU. Ini juga kalau enggak Terek tadi, Liber T262 tadi. Ini apa nih? Ini caterpillar nih, caterpillar grader 24H. Grader 24H nih. Tuh. Kabut ya pagi-pagi di sini nih. Jadi disinilah akhir dari unit-unit yang sudah tua, sudah tidak dioperasikan lagi, dikubur di sini nih kuburannya mereka nih. Ini ada lagi nih grader tuh, dump truck. Ini ada bulldozer Komatsu D375 strip 5 ini. Masih tua semua. Di sini akhir dari perjuangannya alat berat ini nih. Banyak ya. Ini bertonton ini masih tua. Belum lagi yang di sana. Oh itu di sana tadi, sudah dari sana kita. Wah, ini malah dapat harta karun nih kita. Oh, masih baru. Ini bucket ya, bucket yang tipe Sopel untuk Hitachi EX3600. Masih baru, guys. Masih bening. Tuh, masih ada silinder damnya, masih nempel. Astaga, sayangnya ini. Kapan-kapan lagi ya kita lanjut explore kuburan alat berat ini. Like video ini jika kalian suka, subscribe yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.